kesalahan tata bahasa sendi. Perhatikan, pergi pasar sepatutnya dijawab pergi ke pasar. Pergi pasar, pergi ke pasar, kerana itu melibatkan pergerakan. Duduk rumah, duduk, kita tak berjalan ke mana-mana. Jadi duduk di rumah. Apabila kita sebut berjalan, ada pergerakan. Kalau ada pergerakan, mesti kena sebut ke. Berjalan ke sana. Berlari, ada pergerakan. Jadi berlari ke situ. Balik, ada pergerakan. Balik ke desa, balik dari desa. Desa ialah kampung. Menuju, ada pergerakan. Menuju ke sekolah. Belajar luar negeri, ada pergerakan. Belajar di luar negeri. Kadang-kadang kita sebut belajar di luar negara. Membeli belah pasar raya, ada pergerakan. Jadi membeli belah ke pasar raya, tetapi yang paling baik sedang membeli belah, sudah sampai kan? Oleh sebab kita sudah sampai di pasar, baru boleh beli. Jadi membeli belah di pasar raya. Pergi baru. Jadi pergi ke pasar, duduk di rumah, berjalan ke sana, berlari ke situ, balik dari desa, balik ke desa, menuju ke sekolah, belajar di luar negeri. Kalau belajar di luar negeri, kerana dia sudah sampai di negeri itu, membeli belah di pasar raya.